Ja, dan moet je iemand eruit halen. En dat zou dan een van beide controlerende middenvelders zijn om... When I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. Ya, hebohkan dua negara antara Belanda Indonesia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman baru-baru ini menyindir timnas Indonesia. Ya, alasan itu karena Indonesia gagal merebut posisi 2 grup C yang diambil alih oleh timnas Australia. Menurut Ronald Koeman, harusnya Indonesia mampu bersaing dan bisa bersanding dengan timnas Jepang di grup C. Ya, namun kenyataannya sangat berbalik dengan apa yang diharapkan. Justru Indonesia kini berada di posisi kelima dengan 3 poin. Padahal jika Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan China, Indonesia kini sekarang harusnya berada di posisi 2 sejajar dengan timnas Jepang. Ya, hal inilah yang membuat Ronald Koeman menyindir Indonesia bahwa timnas Indonesia telah menyia-nyiakan talenta muda keturunan Belanda Indonesia dan tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Mereka Indonesia merekrut para pemain Belanda dan mereka tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Mereka menyia-nyiakannya dan mereka harus berhenti bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Ronald Koeman. Ya, di balik itu, kini menuju lolos ke Piala Dunia 2026 sangatlah berat. Kekalahan atas timnas China membuat asuhan Shin Tae-yong harus bekerja keras agar bisa masuk di jalur playoff, di mana Indonesia akan bersaing agar bisa merebut posisi 3 atau 4 grup jika ingin tetap berada di jalur lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, di laga yang terdekat, Indonesia harus menghadapi Jepang yang notabene-nya tim nomor 1 di Asia. Menang atas Jepang memang mustahil, apalagi Jepang sendiri belum terkalahkan sampai saat ini. Namun, jika melihat laga Indonesia versus Jepang yang akan digelar di GBK, sepertinya semuanya bisa terjadi saja. Secara postur pemain Jepang dan Indonesia sangat mirip. Jadi tinggal gimana para pemain Indonesia harus bekerja keras lagi dan ngotot saat bermain melawan Jepang. Ya, di balik itu, jelang menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi, kini timnas Indonesia telah resmi memanggil para pemainnya ke timnas. Namun pemanggilan kali ini sangatlah berbeda dibandingkan saat pemanggilan melawan Bahrain dan China. Ya, di mana pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan perubahan dalam skuad timnas dengan mencoret 5 pemain yang sebelumnya tidak pernah absen. Yang pertama, ada Asnawi Mangku Alam mengalami cedera saat membela klubnya For FC. Kemudian yang kedua, Hernando Ari mengalami cedera bahu saat bermain bersama klubnya. Kemudian yang ketiga, Malik Risaldi cedera dalam pertandingan melawan PSM. Kemudian yang keempat, ada Dimas Derajat, belum diketahui apakah mengalami cedera atau ada masalah lain. Kemudian yang terakhir, Wahyu Prasetyo, kemungkinan tidak dipanggil karena posisinya telah diisi oleh Justin Hubner. Kemudian, sebagai penggantinya, Shin Tae-yong telah memanggil 5 pemain baru, yaitu Riyandi, Sananta, Yance, Yakob, dan Justin Hubner. Ya, setelah melakukan pemanggilan pemain ke timnas, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan para pemain timnas Indonesia akan berkumpul 5 hari sebelum melawan timnas Jepang. Kesiapan saya rasakan, pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Gak ada tece-tecean, jadi gak akan ada yang mengganggu liga. LIB, gak diganggu apapun gak diganggu. Dipanggil mungkin H+5 atau mungkin H+4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi. Habis itu, sudah bisa ikut langsung tanding. Jika kita udah siapin semuanya juga, ujar Arya Sinulinga. Nah, kemudian di balik itu, AFC kembali menuju wasit Timur Tengah saat Indonesia menghadapi timnas Jepang di GBK nanti. Wasit tersebut berasal dari Qatar bernama Hamis Al-Mari. Ya, semoga saja wasit Hamis Al-Mari ini bisa memimpin dengan sangat baik, apalagi di laga Indonesia versus Jepang akan berlangsung di GBK. Jadi mungkin wasit yang mau curang kepada Indonesia akan berpikir 2 kali. We'll be right back.
Ya, kekecewaan yang dilakukan Bahrain masih membekas hingga saat ini. Tentu kini 280 juta supporter Indonesia mengucapkan sampai berjumpa kembali di GBK nanti. Ya, di sisi lain, beginilah gambaran sambutan yang meriah untuk menyambut Bahrain ketika menginjakan kakinya di GBK nanti. Tentu melakukan PC war boleh-boleh saja, dan itu tidak melanggar aturan dalam sepak bola. Ya, tak cuma supporter Indonesia yang masih menyimpan kekecewaan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong yakin kalau tim asuhannya akan mampu membalas kekalahan atas Bahrain saat gantian menjadi tuan rumah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Ya, pada waktu itu Garuda sempat unggul 2-1 hingga Jaya JSCS kebobolan pada detik-detik akhir lewat keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmed Akab. Ya, nanti Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Menurut Sintayong, Bahrain bakal menjadi pecundang ketika berada di GBK. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan mereka akan dihajar juga. Apalagi saya percaya dan yakin dengan para pemain. Jadi untuk fans, nantikan saja pertandingan lawan Bahrain, ujar Sintayong. Ya, sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA baru-baru ini mengirim permintaan kepada AFC untuk memindahkan laga tandang mereka di Indonesia ke tempat netral. Alasannya mereka khawatir dengan keselamatan para pemain dan official team setelah mendapat serangan di media sosial yang dilakukan fans timnas Indonesia. Ya, fans Garuda murka karena kemenangan yang sudah di depan mata sirna oleh keputusan kontroversial wasit yang menambah waktu pertandingan tidak sesuai dengan tambahan waktu yang telah ditetapkan. Bahkan akun media sosial wasit, akun Federasi Bahrain, hingga beberapa pemain jadi sasaran kemarahan netizen Indonesia. Ya, pihak Bahrain pun beberapa kali angkat bicara. Bahkan Bahrain mengecam serangan siber dan ancaman dunia maya yang dilakukan fans timnas Indonesia. Mereka menilai perbuatan itu tak sesuai norma-norma Islam. Ya, Bahrain tidak sadar diri dan tidak mau berkaca. Tentu tidak akan ada asap jika tidak ada api. Ini malah bawa-bawa agama. ان اسسنا له دوري وخلينا يلعب مباريات اكثر من السابق انه يتطور.